Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya, agar channel YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih. Ini kita mau ke air terjun. Air terjun apa namanya? Air terjun 1. Hanya mereka saya itu datang. Iya, Bu. Iya. Ini sudah kan? Oh, ini nyebrang kita. Nyebrang. Kita nyebrang sini. Oh, berarti yang tempat tadi itu ini tembusannya. Memang anunya dari sini. Airnya. Iya. Dulu yang viral ini jalur ini sudah air terjun itu. Air terjun itu ya. Terus ini ya? Terus. Kebanyakan lahan di atas, mereka cuang semua sudah pakai semen. Jadi bagus ya. Ini? Terus lagi. Terus. Ini sungai juga ya? Banyak sungai ya. Ini sungai kedua. Atas bilangnya tadi harus cepat keluar kalau hujan. Iya. Soalnya banjir ya. Dan kita nyebrang lagi. Kami kalau hujan deras, langsung nyalir sudah. Langsung cepat-cepat gitu ya. Iya. Kami nggak tahu jalurnya seperti ini karena menurut informasi mobil sampai di air terjunnya dan ternyata wah jalannya seperti ini. Ini jalur biasanya dilewatin mobil carry sama truk yang muat sawit. Coba kalau tahu begini kan kita nggak perlu pakai mobil kecil, mobil pribadi gini, lebih baik naik motor. Paling bagus di jalur seperti ini. Kalau ini benar-benar setengah mati mobilnya. Jalannya lumayan. Tapi kalau orangnya banyak berat dia enak aja. Kalau sendiri enggak bisa. Anu berat kan, anu ringan kan? Alhamdulillah sopirnya profesional ya. Untung suamiku udah biasa di hutan. Jadi memang udah biasa dengan jalur seperti ini. Dan ini jalurnya memang mengasah adrenalin ya. Aku aja jadi penumpang, wah ngeri-ngeri sedap gini. Ini jalanannya membuat kita goyang dombret. Wow. Sampai jatuh dompet. Untuk yang mau ngetrip ke sini tidak direkomendasikan bawa mobil pribadi, apalagi mobil kecil seperti ini. Paling rekomendasi itu naik motor, apalagi kalau motornya itu motor trail. Wah, ini paling bagus nih. Nggak bisa ngomong sudah, soalnya jalurnya ngeri-ngeri sedap. Ini untuk kesekian kalinya kita melewati sungai kecil begini, udah nggak ngitung sih tadi berapa kali kita lewat sungai. Gigi satu aja. Nggak kuat. Turun aja orangnya. Iya. Udah. Aku turun juga ya. Nah, turun aja. Awas basah ya, nggak usah turun. Dia kan nggak pakai sepatu. Mau menggendong adek, sabar. Iya.
Tutup, Bu. Op, sini aja katanya. Aku cari tempat muter dulu ya. Oke. Bukan main jalurnya ini, kita masuk ke hutan-hutan ya. Jadi kalau orang baru kesini bakalan tersesat di jalan. Karena memang harus ada pemandu. Kalau anak-anak ini sudah sering kesini ya, jadi udah biasa lah bagi mereka. Dari pinggir jalan tadi itu gak ketahuan kalau di dalam sini ada air terjun. Karena sebelah kirinya hutan, masuk ke hutan ini air terjunnya ini, terus yang sebelah kanannya itu sawit-sawit warga. Pokoknya kita ikutinlah anak-anak ini kemana mereka ngarahkan, karena mereka yang paling tahu jalurnya di sini. Dan tanpa mereka lah nanti kita bisa tersesat. Di mana? Di Kertabumi ini ada 3 air terjun. Yang kami datangin ini adalah air terjun 1. Kami tidak punya planning mau ke sini. Tadi hanya singgah di rumah temannya suamiku. Terus pas di sana kami tuh ngobrol-ngobrol masalah sungai yang viral di Facebook itu gitu. Dan si temannya suamiku ini ngomongin masalah air terjun. Ya udah, kita akhirnya bablas ke sini. Ini ada pipa air. Lewat mana? Masya Allah, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Keren banget. Nah, untuk air terjunnya ini dia tidak seperti air terjun yang tinggi gitu, ini landai. Wah, nyesal sekali nggak bawa baju. Coba kalau saya bawa baju, nah saya bisa mandi-mandi juga di sini. Lantaran tadi itu memang tidak ada planning mau jalan ke sini, karena kita cuma sekedar silaturahim aja sama temannya suamiku. Ini wah, dingin banget airnya. Ini harus pelan-pelan ya, soalnya licin. Aku mau naik ke atas. Ini kan, aduh, anak-anak ini masya Allah, mereka udah bahagia banget tuh meluncur dari atas. Coba kalau aku juga bawa baju bakalan meluncur juga nih dari atas. Insya Allah next time lah ya, bakalan kesini lagi. Nah, ini air terjunnya memang kecil gini, dia cuma melewati batu-batu gini aja. Ini tidak disebut dengan air terjun ya. Udah lah ya, karena dia udah melewati batu-batu jadi air terjun lah ya. Tapi kalau banjir, nah ini besar banget airnya dari atas.